Ya, selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Goyang-goyang gitu kan? Udah dari tadi sebenarnya sih. Oh, goyang banget. Saya tak kira itu di luar jalan gini-gini. Udah dari tadi cuma pelan. Tadi udah pelan. Bentar lagi dia goyang. Oh, nyaman. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini pengunjung di TSM Bali berhamburan keluar pasca terasa ada gempa. Ini motornya gak goyang. Kacanya aja goyang tadi. Kaca pintu itu. Dan para pengunjung pun masih berada di luar karena takut ada gempa susulan. Dan dari pantauan Tribun Bali di TSM ini, yang tadi waktu gempa kaca-kaca di pintu masuk TSM sendiri terlihat seperti goyang, namun saya sendiri tidak sempat merekamnya, baru setelah terlihat goyang itu saat berhamburan baru dapat menyiarkan secara langsung situasi TSM saat ini yang para pengunjungnya masih berada di luar. Tidak salah merasakan memang gempa terasa dua kali. Jadi yang pertama sempat goyang tetapi tidak begitu keras, namun yang kedua baru para pengunjung TSM